Assalamualaikum Lur. Hari ini kita kedatangan tamu Avanza, minta dipasangkan audio ini Lur. Nah, untuk perangkatnya ini. Apa? Nah, nanti ikuti terus saja videonya Lur. Gimana caranya memasang di Avanza? Nah ini Lur, ini kita lepasi dulu untuk jok-joknya sama pintunya. Nah, nanti koaksialnya pakai ini Lur. Pakai punya JVOC 6,5 in. Ini nanti dipasang di speaker di pintu belakang. Dipasang di sini. Untuk yang depan nanti pakai ini Lur. 2-way JVOC. Nah, seperti ini. Sudah ada pasife atau crossover pasife seperti ini. Nanti untuk bas kolongnya pakai bas kolongnya JVOC. Nah, ini BVOC semua ya Lur ya. Terus untuk powernya sendiri yang buat ngangkat 2-way dan speaker belakangnya pakai Roger. Nah, ini ya Lur ya. Seperti apa prosesnya? Ikuti aja terus Lur videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya biar video kami semakin berkembang dan tidak ketinggalan konten tentang review dan pemasangan audio. Oke ya Lur ya. Ini Lur udah disambung seperti ini. Jangan lupa di isolasi bakar seperti ini ya Lur ya, biar aman. Lalu dikasih ring buat tempat dudukannya. Yang belakang sama. Ini menggunakan produknya JVOC untuk speaker pintu belakang. Nanti two-way yang depannya juga sama, udah kita sambung, tinggal kita pasang. Oke, ikuti terus ya Lur ya, untuk cara pemasangannya nanti komplit nanti Lur. Nah, ini untuk kabel depannya kita pakai 4 AWG, soalnya terus nanti dicabang pakai pas kolong JVOC sama powernya Roger di sini. Pas kolongnya kita taruh sini. Nah, nanti masuk ke sini dulu. Lalu dibagi menjadi dua, ke bas kolong sama ke power 4 channelnya, karena speakernya nanti di drift dari power semua. Oke ya Lur ya, seperti ini Lur. Ini kita bongkar dulu semua. Nanti untuk yang sini Lur, nanti untuk yang outputnya yang dari sini nanti pakai 8 AWG. Oke ya Lur ya. Thank you.
ini lur, untuk Zipoknya udah selesai kita install. Terus tinggal ini untuk power 4 channelnya, nanti penempatannya di jok di bagian sebelah kiri di sini ya lur ya. Ini tinggal apa namanya power 4 channelnya sama masang kabel 4 AWG nya yang di depan, lalu nanti kita coba untuk suaranya seperti apa. Ini untuk perangkatnya bass kolong menggunakan Zipok, terus two-way nya kita juga pakai Zipok, terus sama speaker koaksialnya. Nah ini teman-teman juga pakai Zipok Z6.5. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk headsetnya sendiri udah bawaan Avik 9 inch. Nah seperti ini ya teman-teman. Nanti suaranya seperti apa kita cobakan teman-teman ya. Oke lur, ini udah kepasang semua untuk powernya seperti ini, Zipoknya, bass kolongnya. Ini nanti kita apa namanya kita ikutkan ke power semua, jadi nanti ini diputus lur. Nah kabelnya ini nanti kita potong, kita ikutkan ke pasif sama ke powernya. Nah, ikuti terus lur video dari kami. Oke. Udah selesai semua ya lur ya. Ini power udah kita rakit, speaker pintu semua udah kita ganti, terus untuk bass kolongnya di kanan. Nah ini di sini, ini speaker belakang, ini nanti dapat ke woofernya di apa di pasifnya. Nah ini RCA-nya kita menggunakan dua, satu buat bass kolong ini, terus yang satunya buat masuk ke power. Nanti powernya kita apa namanya gampangan kita jumper ya lur ya, kita jumper di sini biar bisa ngedrive semua speaker pintunya, soalnya kalau dari sini inputnya kurang ya lur ya, inputnya frontnya nggak ada. Untuk rearnya tidak ada di sini, cuman ada satu buat front aja sama subwoofer. Nah ini nanti ikutnya yang subwoofer ya. Seperti itu ya lur ya. Untuk kabel remote-nya biasa, untuk pakai kabel body 0.7. Seperti ini. Ini kabelnya. Nah ini kabel-kabelnya ya lur ya. Udah kita benarin sekalian ini lur ya. Kita rapikan sekalian nanti. Oke ini tinggal mencoba, kita tunggu. Ini soalnya baru adzan maghrib ya lur ya. Om. Oke ya. Oke. Tulisan ke SMK. Oke lur. Ini udah selesai pemasangan semua. Untuk suaranya nanti kita kasihkan di deskripsi ya lur ya. Semoga video dari kami membantu
teman-teman yang ingin pasang audio sendiri, untuk kabel-kabelnya apa aja tadi udah kita kasih tahu dan dapat berguna buat teman-teman ya. Oke ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.